Dilihat dari jenisnya ada simmental nih teman-teman. Terus paus sapinya sendiri juga panjang. Ada jenis limosin cross. Nengatan ini masukin apa pak? Ini ambil limosin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dari Pasar Sapi Amber Ketawang, Gambing Kabupaten Sleman. Pasar yang buka 5 hari sekali di Pasaran Jawa Pahing. Seperti biasa, kita keliling-keliling untuk pagi hari ini. Ini masih jam 7 pagi teman-teman. Untuk hari ini nanti gimana sapi-sapinya yang keluar pada pagi, pada hari ini, maksud saya apakah banyak yang super-super atau masih sepi seperti kemarin, dan seperti apa harganya. Kita nanti coba tanya-tanya untuk harganya, apakah masih mahal atau mengalami penurunan. Oke, kita jalan-jalan teman-teman, ikutin terus. Dan kita bergeser teman-teman di sebelah sini. Ini ada bretan bagus ini. Ada jenis simmental. Nanti kita coba dekati teman-teman. Pedete nyon pinten iki, Pak? Nggih. 14.5, Mas. 14.5. Sangar teman-teman. Harga 14.500. Agak-agak serem teman-teman, karena di belakang teman-teman itu juga ada empalan. Kemarin sempat ada insiden di sebelah sini. Jadi kalau sapi ngamuk itu langsung lari itu bisa bablas ke sini. Jadi agak serem. Kalau dilihat dari jenisnya ada simmental nih teman-teman. Terus paus sapinya sendiri juga panjang. Kayaknya bertanduk kecil, kepalanya bagus. Cuman ada sedikit corak loreknya ya teman-teman, kalau teman-teman amati. Kepalanya juga guanteng. Ditawarkan 14.5, keren ini. Atas juga lebar, jos. Kaki-kaki juga bagus. Umur pinten iki, Pak? 4 bulanan. Usia kurang lebih 4 bulanan, teman-teman. Keren ini. Biasanya pedet-pedet seperti ini, super-super seperti ini, jadi incaran bakul-bakul pedetan super ya. Tapi sayang nih, banyak yang libur untuk pagi ini. Yeah.
sudah ada malbor bagus teman-teman, nanti coba kita ke sana. Kalau Mbak salah dengar tadi saya ditawarkan 19 juta. Salah satu perdetaan super pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Dan kita bergeser teman-teman di sebelah sini. Ini ada perdetaan bagus juga teman-teman. Ada jenis limosin cross. Ini tadi di tawarkan 20 juta teman-teman. Kaki-kaki kalau menurut saya ciri khas limosin, tulangannya kecil-kecil, sapinya sendiri juga tebel teman-teman, terus panjang tinggi juga, tapi dari tanduknya ini kemungkinan umur setahunan teman-teman kalau dari tanduknya ya, karena sudah agak panjang. Terus kaki-kaki teman-teman bisa amati. Dari atas lebar. Tadi juga sudah ada penawaran sekitar 16.5 teman-teman, tapi sama yang bawa belum dilepas. Perdetaan-perdetaan calon-calon monster ini teman-teman. Tapi kalau menurut saya kakinya kurang bagus, kurang besar sedikit. Paling di bobot antara 800-900 mungkin teman-teman. Apa? Mas Dim TV. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita cari sapi-sapi yang lain. Kita keliling-keliling. Dan pasar juga masih sepi teman-teman. Jam 7 pagi. Biasanya sudah pada ramai sekali yang datang. Hari ini masih terbilang sedikit sepi teman-teman. Wah, kalungan lagi Pak Raji. Ayo, tetap nganu toh, men enggak gerseng. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita jalan-jalan. Lanjut. Ini kita bergeser teman-teman di sebelah sini. Ini ada sapi-sapi limosin, mungkin ada cross Jawanya juga nih teman-teman, karena kelihatan ada punuk-punuknya kecil-kecil. Coba kita tanya harganya sama Pak Mendut nih dari Prambanan. Lagi pinteran nih Pak Mendut. Ini namanya
empat sing telulas iki kira. Niki sing iki bareng. Pergi bentar niki. Iki telulas. Sapinya panjang, teman-teman. Nek ngaten niki masukin apa, Pak? Niki anu mesin. Iki mesin. Masuknya jenis limosin, teman-teman. Sapinya tinggi, panjang, bertanduk. Terus bagian mata itu di bawahnya ada itemnya. Keren. Angin. Nyuwun bonus toh. Rp13 kurang nih, teman-teman, lakunya. Terus yang sebelahnya itu 13 juta. Jenisnya hampir sama juga limosin, teman-teman. Mungkin ada cross-cross Jawanya. Dari dua ekor ini bagus yang sebelah sini, teman-teman, sebelah kanan. Yang ini sudah terjual. Tinggal satu ekor ini, harga 13 juta. Oke, kita lanjut, teman-teman, kita jalan-jalan. Wah, ini ada bakalan bagus. Sapi besar juga ini, teman-teman. Coba nanti kita tanya-tanya harganya. Kita lihat sapinya seperti apa secara detail. Kalau dari kaki-kakinya masih jos-jos ini. Oke, lanjut.